Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat bertemu dan selamat berjumpa kembali, masih bersama kami, alahan panjang TV. Untuk posisi saat ini, kita masih berada di Pasar Pusat Sayur, Nagari Alam Panjang, Kecamatan Lembah Gemanti, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Seperti biasanya, kami akan menginformasikan harga sayur mayur, dan informasi yang akan kami informasikan adalah informasi harga jual pedagang dan mudah-mudahan ada manfaatnya dan juga harapan kami mudah-mudahan kita masih terus diberikan kesehatan, keberkahan, kemudahan dan dilancarkan dalam segala urusan salam sehat, salam sukses selalu untuk kita semua baiklah rekan-rekan kami dimanapun anda berada jaga kesehatan dan terus bersemangat untuk informasi pertama sekali kita awali saja dari informasi harga bawang merah kita mulai saja dari informasi harga bawang yang paling terkecil, atau yang biasa disebut dengan Ampera. Harga Ampera halus pada hari ini dari mulai 25.000 sampai 26.000 per kilo, bertambah sebesar 1.000 rupiah dibandingkan dengan harga di hari kemarin. Dan untuk informasi harga Ampera kasar atau Ampera meja, dari mulai 27.000 sampai 28.000 per kilo. Selanjutnya kita berpindah ke informasi harga bawang dengan ukuran sedang atau menengah. Kita mulai saja dari menengah halus, dari mulai 29.000 sampai 30.000 per kilo. Dan untuk informasi harga bawang dengan ukuran menengah kasar pada hari ini, dari mulai 32.000 sampai 33.000 per kilo. Sekarang kita lanjutkan kembali ke informasi harga bawang dengan ukuran besar atau kasar. Kita mulai saja dari harga super. Dari mulai 34.000 sampai 36.000 per kilo, sama seperti dengan harga di hari kemarin. Dan untuk informasi harga bawang dengan ukuran SPJ pada hari ini, dari mulai 38.000 sampai 39.000 per kilo, juga sama seperti dengan harga di hari kemarin. Selanjutnya kita informasikan untuk harga bawang dengan ukuran jumbo atau harga maksimal pada hari ini dari mulai 40.000 sampai 41.000 per kilo juga sama seperti dengan harga di hari kemarin. Sekarang kita berpindah ke informasi harga bawang peking atau bawang Thailand. Kita mulai saja dari harga bawang peking super dari mulai 30.000 sampai 33.000 per kilo sama seperti dengan harga di hari kemarin dan untuk informasi harga bawang peking dengan ukuran jumbo pada hari ini dari mulai 34.000 sampai 36.000 per kilo juga sama seperti dengan harga di hari kemarin. Baiklah rakan-rakan kami semua baik petani, pedagang atau yang mengupdate informasi dari channel Alahan Panjang TV tetap dan terus bersemangat dan mudah-mudahan untuk harga bawang merah ke kembali dengan harga yang cukup maksimal dan jangan lupa juga tetap dukung dan support terus channel kami biar channel kami lebih berkembang, lebih bermanfaat bagi banyak orang dan kami pun bisa lebih bersemangat lagi dalam menginformasikannya. Jangan lupa tetap like, komen dan juga subscribe karena subscribe Anda sangat berguna dan bermakna bagi kemajuan dan perkembangan channel kami. Sekarang kita lanjutkan kembali ke informasi harga sayuran hijau. Kita mulai saja dari harga terung hijau atau terung ungu. Dari mulai RM6,000 sampai RM7,000 per kilo Berpindah ke informasi harga pangsit pada hari ini Dengan kualitas yang terbaik Dari mulai RM4,000 sampai RM5,000 per kilo Selanjutnya kita berpindah ke informasi harga bawang pere atau daun bawang Dari mulai RM5,000 sampai RM7,000 per kilo Berlanjut ke informasi harga seledri atau daun sup pada hari ini Dari mulai 14.000 sampai 16.000 per kilo. Selanjutnya kita berpindah ke informasi harga pokcai dari mulai 1.500 sampai 2.000 per kilo. Berpindah ke informasi harga sawi pahit dari mulai 2.000 sampai 3.000 per kilo. dan untuk informasi harga pokat atau alpukat pada hari ini dengan kualitas yang terbaik dari mulai 8000 sampai 9000 per kilo berlanjut ke informasi harga brokoli atau kembang kor dari mulai 7000 sampai 9000 per kilo Selanjutnya kita berpindah ke informasi harga kol atau lobak dengan kualitas yang terbaik pada hari ini dari mulai 3500 sampai 4000 per kilo Sedangkan untuk informasi harga ubi jalar atau kepelu pada hari ini dari mulai 4000 sampai 5000 per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga wortel dari mulai 3500 sampai 4000 per kilo. Sekarang kita informasikan untuk harga Siam atau Japan dengan kualitas yang terbaik dari mulai 3000 sampai 4000 per kilo. Berlanjut ke informasi harga jagung manis dari mulai 4000 sampai 5000 per kilo. Berpindah ke informasi harga sawi bola pada hari ini dari mulai 30000 sampai 35000 per karung. Selanjutnya kita berpindah ke informasi harga kentang kuning dengan ukuran besar dan kualitas yang terbaik pada hari ini dari mulai 12000 sampai 13000 per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga kantang merah dengan ukuran besar dan kualitas yang terbaik pada hari ini dari mulai 14.000 sampai 15.000 per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga tomat pada hari ini dari mulai 8.000 sampai 9.000 per kilo. Sekarang kita informasikan untuk harga tombak bawang atau bunga bawang dengan kualitas yang terbaik tentunya dari mulai 2.000 sampai 3.000 per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga selada pada hari ini dengan kualitas yang terbaik dari mulai 10.000 sampai 12.000 per kilo. Berlanjut ke informasi harga buncis dari mulai 6.000 sampai 7.000 per kilo. Sekarang kita berpindah ke informasi harga bawang putih impor. dari mulai 33.000 sampai 35.000 per kilo. Sedangkan untuk informasi harga bawang putih kampung pada hari ini dari mulai 28.000 sampai 30.000 per kilo. Berlanjut ke informasi harga terung pirus atau terung belanda dari mulai 7.000 sampai 9.000 per kilo. Sekarang kita informasikan untuk harga tunas kol atau tunas lobak dari mulai lima puluh ribu sampai enam puluh ribu per karung. Dan untuk informasi harga tomat mudo atau tomat hijau dari mulai tiga ribu sampai lima ribu per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga jahe pada hari ini dari mulai enam belas ribu sampai delapan belas ribu per kilo. Selanjutnya kita berpindah ke informasi harga kacang inul dengan kualitas yang terbaik dari mulai 8000 sampai 10000 per kilo. Sekarang kita lanjutkan kembali ke informasi harga percabian kita mulai saja dari harga cabai merah pada hari ini. Dari mulai 53.000 sampai 55.000 per kilo, lebih kurang sama seperti dengan harga di hari kemarin. Dan untuk informasi harga cabai hijau atau ladu mudo, dari mulai 23.000 sampai 25.000 per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga cabai rawit, dari mulai 33.000 sampai 35.000 per kilo. Itulah informasi yang bisa kami sampaikan pada hari ini dari Sumatera Barat, Kabupaten Solo, Alahan Panjang TV melaporkan. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua.